Selamat datang di live stream buat Hao yang gak jadi skripsian. Ya wis lah. Oh nih Pak Yanto bareng. Baju kue putu lagi dicuci. Halo. Halo Mua. Halo my name. Halo gitu nih. Tansi Pensi, halo Radit, halo Fardan, halo Ciciter, halo Bayu, halo Fan, halo Student, Lil, Dimas Ar, Adrian Arifin, Dava Leons Gaming, Refecto. Ini Refecto, apa namanya? Tidak jadi skripsi. Tadi ini pengen skripsi ternyata tidak jadi. Waktu kenapa aku mumet? Halo Katul Umay Kuno, halo Sin, halo Mario. Alright, let's do. Ya boh, saya apa ya boh? No. Sini boleh. Main santai sini musiknya. Halo Han. Halo Legacy. Kecewa bukan baju putih. Baju putih cuci. Baju putih terus. Baju putih dicuci ya. Leak apa? Oh, ya. Ya. Oke. Alright, let's do this, huh? Let's do this. Oh wait. Oh, niat banget gila. Aku udah lihat ini. Gila, ini udah dapet nih, kayak mentok banget. Oh, oke. Okay. Akunku yang ke 971. Oke. Okay. Mana hutau? Oh, aku sekalian nyoba ada hutau nih berarti. Hutau. Ada mana enggak? Oke. Okay. Aku sekalian nyoba ada. Oh ini mah bisa pakai ini berarti. Gak usah pakai AK ini mah. Gak usah pakai AK ini berarti. Teasernya gimana menurutku? Sama kurang lebih banyak orang. Enggak sih, ya itu sih. Itu tetap itu sih, cuman aku bandingin sama yang orang lain bilang bayan fokusnya ke itu ya. Fokusnya ke Ayato ya sih. Fokusnya ke Ayato ya, musiknya yang ini kurang jos ya, ganti ya. Fokusnya ke Ayato jadi ya, ya kayak gitu jadi ya biasalah teasernya menurutku ya oke lah cuman aku masih belum tahu ngerti kenapa Race Oni gitu pada aneh pada tidak masuk tidak ngerti ya kenapa harus disebut Race nya Oni kelek-ketek tim masih Davi join bolne what so kelek-ketek jenengnya ini dia ada ya kak ternyata. Jadi ini kurang lebih singkat cerita. apa ya? Enggak istilah apa ya? Pemilik asli. Ya pemilik asli ya, pemilik asli ini ceritane ya udah nyoba spare lapis tapi enggak full star ceritane ngono. Ya. Ya. Terus dah. Nah di review tetap tak full star padahal aku bilang harusnya bisa gitu loh. Ya ini tak coba jadi apa ya kenapa aku tahu sih coba okay. Ya aku ternyata Sultan Timasi ya ID nya siapa Hayu cewek ya enggak ada nge-will ya enggak ada nge-will
Gak ngewil aku, gak usah khawatir. Genshin game gampang kok. Nek susah baru, nah ada mikir. Nah aku mau pakai utol. Kamisato Ayaka, mairimasu. Angel lagi, ayo angel tetap eh. Susah deh ya, aku belum pernah nyoba sih, coba eh. Aku belum pernah pakai line up aneh-aneh, jadi ini coba-coba sekalian ya. Ya, baru pertama kali aku bawa dua kartu kayak ini jadi satu party. Ini buat sub DPS, ini aku udah pakai buat 10.000 dari Adit Arfian, pesan, salam Wuatau 100 kali koh, biar aku semangat belajar UAS. Nggak ngaruh ya. Ya salam poso ya buat si sobat jenis Adit Arfian ya. Nggak ngaruh ya. Salam potong beberapa kali nggak ngaruh. Belajar ya. Kuncinya di belajar. Get out. Plus. Aduh attack-nya dulu banget. Aduh kenapa kayak gini. Aku gacha senjata. Ya. Yang di akun utama doang ya enggak ya. Akun lain aku gacha senjata ya, biar overpowered. Waduh. GG ya. No HP persen ya. HP persen. Dota ya, Bennett rakang. Crit di loop. Oh, nggak tahu bagus juga ya. Oke. Oh, game senyala. Oh, oke. Okay. Oh, kecewa gue. Seneng. Ya udah, dan ini. Shanglingnya kentang dong. Eh, gila. Artifact-nya belum di-upgrade ini. Artifact-nya belum di-upgrade. Finally Bennett gak guna, pakai aku pakai Bennett nanti di Bennett Xiangling dia upgrade pay itu, jadi aku pakai Raiden Bennett Xiangling Raiden pisel mau gak mau cukup sih dia beda T oh saya tuh level 70-80 dia kayaknya ada Skyward. Oh salah ID, bukan itu berarti, bukan yang itu. Aku sempat review ada Skyward ya. Nah gitu aku pakai si Sucrose aja gitu. Sucrose Bennett Xiangling Raiden Sucrose aja. Visualnya gak di upgrade. Masih cerodok kocok sih. Sucrose aja yang oke. Tau tate dulu ya. Sekalian kalian kayak mau tahu, nah misalnya aku ngotak ngate itu kayak gimana buat ya buat pembelajarannya. Palingan misalnya kalian mau tahu? Ini berarti tidak pakai damage 4 ya? Aduh, jangan nge-spam itu wajib gacha nggak ya? Aduh, tidak ada sih. Itu kenapa? Apa yang membuatmu berpikir itu wajib gacha? Ya namanya Google Lim tuh. Apa yang membuat itu wajib gacha? Ya kamu nanya gitu itu udah dipikir sendiri ya, saya udah kelihatan gitu loh. Enggak perlu ditanyain kenapa kok kamu berpikir wajib gacha gitu loh. Aku bingung di situ. Aku enggak bikin video kayak biasanya sih. Rada malas sih. Kayak biasalah. You know lah. Silakan Simlul, sholat dulu silakan ya. Kalau mau sholat dulu, enggak harus nonton enggak apa-apa. Masih Simlul. Karena aku nyoba main Gio, aku juga mau main Gio, tapi aku gacha apakah karena itu wajib
ya wajib as a content creator nyoba buat konten ngasih penjelasan tahu karakternya bisa pakai, yaitu perlu wajib nih aku. Tapi kan nek kamu udah ada keperluan itu, kamu perluan buat apa? Buat kuat-kuatan waifu. Nah, waifu sudah Sora es, waifu sudah dicentang kui. Nah, di sana itu, di sana. Nah, itu saya nanti saya. Aku udah lihat sedikit-sedikit sih, ada sedih aku lihat gitu. Eh, sabar yo. Bentar. 10.000 dari Sin. Duduke, pesan banget, maafkan bro. Arte yang kentang dan Bennett baru dapatnya kok. Aduh, Bennett-nya kayak entuk. Bennett-nya kayak entuk. Waduh. Gilo ini. Angkat ayo. Waduh. 10.000 dari Ciloko nek iki Xiangling ya di build. Wah. Lama gak nonton lag. Oh, oke, kuat. Halo, Yu. Ya, halo. Kangen. Ya, terima kasih, Yu. Ya, dan G. Aku enggak tahu nih. Nih, enggak tahu kuat atau enggak. Oh, harus pakai AK nih gitu aku. Duh, malas banget ya pakai AK ya di episode yang kali ini. Eh, harusnya pak berkali-kali gitu. Oke, sekarang pakai AK, guys. Pakai AK, guys, nih gitu. Ini pakai Wasabio, guys. Enggak di-build, cuy. Nah di build. Aduh iki ora ya mesti iki. Level 1. Aduh ciloko wis. Aneh muae nek ngono yo. Oh iki butuh Dayona. Oh my god ah. Ini susah ini cuy. Nih, tak silat. Kenapa kalau main Hutao dua Cryo malah Cryo yang melt? Enggak. Kamu tok kayak lu. Kayak kamu tok yang ngasa Cryo-nya yang melt. Nih, walah plus plus Pak full star. Plus plus bisa lah. Ini toh. Nah, aku mau pakai AK ini habis pindah sini. Ya kali aku pakai lain enggak mau aku. Terus ada kok enggak ada sih, males banget. Ini Toma Sucrus. Oh, sorry. Tomanya di build. Enggak di build. 10.000 dari Kelek Ketek, pesan Koh, buka ajang pamer review akun gak? Enggak. Di deskripsi udah tak tulis tidak menerima review ID berkedok pamer. Ya, tidak menerima review ID berkedok pamer. Biasanya yang udah model-model 5 star itu udah weaponnya 5 star juga udah rata-rata udah tak skip lah, kayak udah tak tanggep tuh. Soalnya yang ngeselin kayak gitu-gitu terus. Ketoknya abot ya iya aku nek. Kecuali aku mau di-look-in di. Saya. Weapon-nya sih? Weapon-nya Claymore semua. Makanya aku tadi lebih prefer pakai Pei itu. Tapi ternyata dia nggak build Pei itu. Dia build Pei itu, aku pakai Pei itu. WGS, wih. WGS, wih. Ini nggak masalah. Ayo, aku harus pakai. Oke. Gak pakai Raiden National dan Ayaka Pemavis rencananya gitu, cuman ya Benete lo. Benete nih kamu lihat tadi rada miris cuy. Xianglingnya juga rodok miris nih. Nek menurutku 10.000 dari seseorang. Tidak di build. Koh ganteng dia bodoh. Tatang atau Babang itu? Tatang lah. Itu apa cuy? Gede dadane tok nek itu ndak mau aku. Ayo dan Bennett yang ayo ini palingan ini. Oke, Rosa oke. Palingan gini lah ya, palingan gini wes.
Ya, coba coba ini. Oke. In Raiden we trust, ha? Ngangkat party, ya jalak delok kuat ayo. Aku udah pakai weapon 5 star dong. Oh, otot ya, otot sorry, otot, otot ya, otot. Otot ini nih, bicep ya, ah, gede. Menang itu neto eh, tapi ini ganteng-gantengan, gantengan si Tartag dia. Ini ganteng-gantengan ya. Iki ono masalah mana iki? Full ame ra cukup. Ah, sentenan. Dilu bae nek ngono aku ya. Aku main coba pakai huto ya. Full ame ndak cukup tapi ini. Eh. Yo ngono iki ngene iki. Ndak iso. Dia punya banyak claimer 5 star tapi enggak build character 5 star enggak character 5 star, character claimer gitu. Paling cungkin, paling mendekati. Nah, bahkan enggak di-build dengan sempurna, terus di-upgrade sama dia sampai level 90 tapi enggak dipakai. Ini buat siapa? Di-upgrade tapi enggak dipakai. Benar Yula besok sih. Oh, dia mah kerja Freedom Throne ya. Ya mungkin dia mau kerja Freedom Throne atau weapon 4 star. Standar smart sih. Aduh. Kukira gampang. Ternyata susah ya. Aku kira susah, ternyata siapa? Emang susah ya. Pesan. Kok Laklo Party sama Zhongli atau Diona mending pakai WGS, Unforget WGS. Atau Snow Tomb. WGS aja, WGS. WGS aja. Nah, suku saya kada yo namo suku sesuai. Nek ngono kaya kan. Aiden. Oke, oke wis. Full ame berarti Xianglingnya sing rodok. Rodok-rodok. C4. Ayo tuh. Wes, wani, 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 wani. Wani, aduh salah klik. Itu kayaknya juga gak feel build. Enggak tahu. Sebenarnya kayak emang nomor satu nih di hutal tuh buat reaction-nya doang, cuman nek enggak di build yo ya tetap di build, tetap di build. Damage-nya lumayan pesan, gitu loh. Koh laptopku mati total 3 akunku terbengkalai, aku harus bagaimana koh? Waduh. Wakak. Ya. Waduh, waduh. Akunku harus gimana? Ya wes disimpen dulu. Ya enggak usah main dulu, kamu libur libur main Genshin dulu tuh berarti. Libur main Genshin dulu berarti kamu. Oh, stop gitu. Sebenarnya nek mau manfaatin weaponnya banget ini pakai deathmatch, dia enggak pakai huto, enggak pakai huto, pakai dilu. Oh, ada WGS, talentnya sama. Bahkan ini ada customization nih. Oh, udah ada. Ini udah jadi lah ya. Ini udah jadi lah, anggap aja udah. 12.345 dari Adit Ngelu. Pesan, jelaskan tentang tantangan dan prospek integrasi Indonesia ke depan. Kamu lagi ngerjain PR ya? Kalau ngerjain PR, jangan nonton live stream buat tau, tambah pusing. Habis itu pusing, tanya ke live stream buat tau. Jangan ya, jangan. Tambah jelek nilaimu. Jangan, jangan. Jangan sambil ngerjain PR ya. Oke. Aneh-aneh ya. Oke. Champion ER Nobles. Tidak di upgrade Elemental Mastery. Oh no. Why you do this to me? ER no air sense. 10.000 dari Akiho Chiyo Sulistiono. Pesan. Hai, aku blasteran Jepang dan Rusia. Ya, terus aku nopo? Boleh enggak aku kenalan sama kamu? Enggak. Kenalan doang boleh, tapi nek jadian enggak. Ya. Aku nek gatel ini tak upgrade cuy. Aku nek mau full status sekarang ini tak upgrade cuy. Dian yo kon piye iki? Kata kemarin akunnya tak review enggak sekardus ini loh, saya loh. Just someone who play Genshin ini masih dah join bonek. What the? Oke lah.
not even an HP ya. Aduh, bunganya bahkan plus 0 ya. One shot dong. Menghilir lambat dong. 12.345 dari seseorang. Pesan, koh aku mau gacha hutao homa tapi gak ada primo. Dah lewat. Mau top up di mana koh? Dah lewat cuy. Kamu hidup di dimensi apa sih? Kok telat banget? Dah lewat cuy. Benar hutao dah lewat. Mesti iki mesti jelewat. 10.000 dari sim. Pesan, upgrade aja koh yang gimana enaknya aja gak usah ambil pusing. Tidak segampang itu tapi. Top up di titik si gaming stall linknya ada di deskripsi ya mbak. Mbak siapa mau kayak jenisnya. Si ya. Dah lewat ya. Hutau dah lewat ya. You can look at this. Yula sama Albedo sekarang dah hutau dah lewat kamu. Banyak yang nonton live stream buat tau sambil mabuk anggur ya. Oke, sim tinggi ke energy wicas, patoples murup, luweh. Iki upgrade. Iki kudu ono sing di upgrade iki. Gak bisa nih, polosan gini nih. Ini dari pake. Ini dari pake berarti yang kusing di aneh. Udah crit ya. Beti gue. Nah, mungkin pakai form stop tuh? Oke. Bang Wato ngapusi, jawabannya skripsian. Ya, ternyata nggak jadi skripsi, oh, gimana tuh? Ternyata nggak jadi skripsi. Tapi ya tuh. Langsung bintang 3 ya, dia nggak pernah farming ini berarti. Investigate. Ya udah harus farming sih, cuman lumayan ya katanya. Ngablu tuh apa ya? Karena aku wit, ngablu tuh apa tuh? Baru denger aku ada istilah ngablu. Saat tidak menyarankan aja weapon kalau enggak garanti dapat. Oh iya betul tuh. Bagaimana? Temanmu Black hari ini mau konsul ke saya. Mana ada? Enggak ada. Konsul hari ini enggak ada. Tipu-tipu ya. Nah, misalnya nama dosen beneran ya, baru aku coy. Aduh, di Ventus sakit banget. Wah ampun. Ngabu itu ngefly. Oh baru dengar aku Dimas. Aku baru dengar tuh Dimas. Ada istilah ngabu. 10.000 dari David ngagetin. Pesan DURL. Apa mereka dua? Aku gak peduli ini. Aku gak peduli sub statnya apa. Ini karena aku cuma butuh main statnya doang. Yang penting ngehile dapat. Udah itu doang sih. Nah ini lebih bagus. Ya kali. Pakai Bennett. Gila enggak berasa ini. Ini level 5 doang lagi ini. Kita coba level 6 ini. Dari BNN. Pesan, mengapa kamu sering pegang hidung? Gatel. Jangan-jangan hidungmu gatal kiki-kiki. Ya, emang gatal. Ini sering gatal aku hidungnya. Enggak tahu kenapa sering kayak gitu. Oke. Wes. Emblem of Severed Fate. Oh, di upgrade plus. Rp10.000 dari Lil Nas X. Apa ini pesan, koh, gantengan mana Mamang Tatang atau Ayato? Mesti kios untuk HP bagi. Tadi sudah. Ya Ayato kan enggak kelihatan. Ayato mukanya enggak kelihatan. Nek
tadi tartak dia nih. Ayato tadi enggak kelihatan. Ini pasti di upgrade nih. Ini pasti di upgrade plus 4 dapat HP habis itu malas upgrade lagi pasti gitu. Ini tak lanjutin naik HP defense aku nangis. Jadi aku enggak bakal praktekin ke dia sih. Ya, enggak bakal tak praktekin. Tapi ini dengan situasi terpaksa harus aku upgrade ini. Aduh, artifact-nya makin mepet ya. Neng ngono iki wae lah. Udah mepet ya artifact-nya. Waduh. Ya, Ayato belum ada face reveal ya. Kenapa udah ini? Kenapa mempertanyakan Ayato kamu? Oke lah. Oke, habis. Habis. Tidak ada artifact. Waduh. Face ini digunggu apa ya? Aku takut dia bakal pakai suatu lava walker gitu. Nah, mungkin menurut dia jadi overpowered mungkin terus dia mau pakai. Aku takutnya gitu tapi tidak mungkin lah ya. Kamu bayangin anggur jangan. Buai lah. 10.001 dari Adit. Pesan ayam-ayam apa yang B? Ayam-ayam apa yang B? Apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Jangan pakai bahasa Sohai ya. Aduh, naik sih menyo sih. Apa lagi tuh ayam-ayam pakai apa pakai B? Ayam apa? Apa nih? Asus. Wala bahaya astaga. Oke. Jangan pakai bahasa Sohai ya. Rp10.000 dari seseorang. Pesan, Koh rencana mau gacha itu, tempat top up murah dan tidak bikin mins di mana ya? Promosi terus, udah tak promosiin. Itu si game store linknya di deskripsi, yo ignorance banget, gemblong ya. Oh, ini lumayan simpen sih. Ini kuang. Gila, dia mau full stabin kayak gini ya. Gak cuy. Jauh gak sih? Oh, jauh. Oke, apa-apa. Ngalah kali dua. Sapa-apa. Nek, oh no. Nanti. Please, ada yang di-update. Pasti harus ada. Please, satu pun. Aduh, gila. Gak pernah di-update deh. Dia punya banyak artifact tapi tidak dia upgrade satu pun emang sebusuk itu ya, ya busuk kabeh sih Chen. Eh, lumayan. Wah, gigi, Rano substate, Rano tidak ada set bonusnya ini. Oh my god. Hey, tidak mulai, sabar ini dari start dari awal ini cuy, ini. Non uncensored ini cuy, uncensored cuy. Soalnya nek misalnya aku nge-setting dari awal, aku pikir bakalan ini mah dah nyoba dulu pasti easy lah. Makanya pengen nyoba pas live pas nyeting ini ternyata wah, wow, belum di-setting apa sebenarnya. Macam mana ini? 10.000 dari BNN. Pesan, kepalaku sangat pusing. Cari tempat top up, tapi tidak ketemu. Bisa rekomend tempat nggak, top nggak up? Bisa, dan... Nggak bisa. Aduh. Nggak lupa promosi terus ya. Apa ya? Gue tau nih attack cuy. Waduh, GG.
10.000 dari Kelek Ketek. Pesan Repio Repio. Oh, oke. Review apa? Kelek Ketek. Gimana Kelek Ketek? Oh, hampir tadi aku salah. Ini udah benar ini sih. Udah benar tag nih. Quest Nobles. Sana gue udah Nobles. Oke. Artefak monane bagus-bagus ya. Artefak monane bagus-bagus sih. Gak apa-apa, banding aja Muna. Ya toh, lu bagusan punya Muna. Bagusan punya Muna. Yang Muna bagus-bagus ini. Saya tak cari-cari saya nih gitu. Nganggu sih ngon Muna kabeh wae nih ngono. Di ngon Muna nih. Oh, kopong sih. Oh, ini tadi udah tak tukar. Ini. Compare. Wah, oh, apian niki cuy. Iya, ini punya mana bagus-bagus sih. ER butuh sacrificial tuh. Cukup. Semoga wae. Ayaka udah, Dayuna udah, Huto, Keto e wis tuh. Ya segini udah kuat. Benete rada kardus ya cuy. Weapon 5 star sih. Oh, iki apa ya? Bestek kecil dong. Wah, beda cepet. 20% free 2 tenacity kalau kalian pakai Primordial Jet Cutter free 20% free 2 piset tenacity cuy. Pesan uit 822.203.600. Aduh, dah. 100 udah mayan kah? Enggak ada jualan, enggak bahas jualan akun ya. Enggak bahas jualan akun ya buat si kelek-ketek ya. Aku udah akhir-akhir ini tetap ada DM kadang beberapa tuh yang bahas akun gitu. 10.000 dari si Ciater. Pesan kok joki apa arte dong? Ya piye toh? Ini nenda di upgrade nangis aku. Jadi aku mau healing bonus sih. Jangan bilang kokum ini di upgrade. Maksudnya artefaknya kokum ini di upgrade. No. Gila. Wiki gitu kan baik. Plus di loke ganti iki luwe cewek charge gladiator. Waduh bingung ya, segini wae lah, anggap aja udah bagus. Oh lumayan favonis kan. Oh deket kita kekuatan Raiden yuk. Oke, anggap aja kuat. Bennett yang di 738. Anggap aja kuat, Raiden. Oh, Raidennya sangar. Emerald Severed Fate, iya tuh. Gak apa-apa, guys. Sucrose. Ah, asam sukrosnya dadi. Harusnya ini terakhir nih. Mungkin dia nyari Fidesen terus nih berarti. Ini susah loh dapetin IM kayak gini nih. Ini IM I... Maksudnya Fidesen 4 piset IM semua gini susah ini. Dan dia dapet cuy. Kayaknya dia ngabisin waktu banyak di Fidesen ya. Oh, oke, udah ada artifact yang lain. Oke. Oh, sukrosnya jadi, tapi yang lainnya enggak. Oke, dia sukros sim. Soalnya rata-rata ya kayak lebih cantikan mana sih ini sama ini. Kayak banyak orang bakalan pilih Raiden gitu. Terus mereka biasanya upgrade
Raiden Captain Waifu udah bisa-bisa, ternyata yang diambil Suikos gitu, aku udah expect banget. Kalian ini level juga 80, ini level 70. Padahal ini Anemo, kalian naik level lebih dapat benefit ya Anemo dibanding Electro itu. Electro dapat benefit juga sih, cuma enggak sebanyak si ini weh. Enggak sebanyak si saya HTV kayak tukup jalan. Tukar ayo artifact ya. Serius, taruh aja. Kono game sana. Wes. Sudah makan sih. Nah, dari sama tahu tate lagi coba. 10 ribu dari coba. Seseorang pesan, "Koh buat F12 Zhongli Yanfei sealbedo kira-kira bisa G ya G ada Heller, statnya standar 50 ban." And fail. Kalau weapon Yanfei mu 5 star mungkin aku percaya sih, cuma nek 4 star berat ya menurutku. Kecuali albedo mu kuat, Chongli mu juga udah kemudian enggak Singchong wae, Singchong mu kuat. 45.000 dari baru... pesan ke okay akunku kalau boleh hehe. 824.855.850. Soko aku buat advance ya. Temen tapi bayar, enggak sedih aku biasanya. Nanti ya coba ya. Nek ada friendlist coba ya nanti ya. Oh, maksudnya pakai akun ini ya. Ini dengan senang hati aku nek Rafu lah ya. Tak ETW. Ini kan akunku yang ke 791 tadi toh. Oh, tak ETW tuh kurang baik opo jal. Ya YouTuber kamu tuh. Kurang baik opo coba. Oke, okay, let's try Hotel Dayona Singjo. Di Singjo, oke. Okay. Oh, elektronnya harusnya di bawah, di atas ya. Apa-apa. Singjo ini siapa? Ayaka. Ini party paling aneh aku pernah coba. Ini ada Hotel Dayona Singjo Ayaka, gila. Sana ya, coba guys. Singjo enggak harus wajib pakai hero damage. Apa menaiki? Si Google ini kok nge-spam ya? Google ini nge-spam ya? Google ini jangan nge-spam ya? Harus wajib pakai hero damage bonus ya? Kalau punya ya silakan pakai, cuman jangan nge-spam ya. Ini akun siapa? Akunku. Cilih banget ya, becek. Oh, Singjonnya bung C6. Singjonnya bung C6 yo. Hydro-nya pantas kok gak kuat. Oh iya. Oke, okay, berarti mendingan Ayaka sisan wae. Ayaka sekalian Sukros ganti Singjo. Singjo sama Sukros tuker. Singjo sama Sukros tuker. Mending pakai Ayaka sekalian aja gini. Jadi bukan gini. Salah. Ayaka. Raiden, Bennett, Xiangling. Oh, ono siapa ya? Ah, tapi ditukar. Iki Sukros kene Singjo. Ah, iki Huto ganti Muna wis nganggo Ayaka face party biasa wae nek gitu. Mending kayak gini sekalian, cuy. Singjone belum C6. Singjone belum C6. Berarti Hydro-nya kurang. Nah, misalnya nganggo si Huto. Maksudnya Huto Ayaka tadi ya, Huto face itu kadang-kadang enggak jadi itu kayak gitu. Nek ngono mending ini wae. Ngasam tiba aku mau nyeting go si Hutao lalu kata aku ya. Terus nek ngono sing ngene wis. Ah ini tinggal ER. Ada ER ndak ayo?
tinggal sini ER. Waduh, gila ngomongnya IM dong. Nah, IM juga. Please. Dibuka B. Dibuka B, Ciloko. Bosok iki. Waduh, Ciloko nek iki. Monane juga kurang nih, Pak. Oke, cukup. Monane cukup. Tapi aku mau trading terus. Mau trading terus aku. Wow, hampir aku mikir dari upgrade ya. Untung, untung. Aku hampir mikir dia dibuang, Tristar weapon-nya. Hampir mikir kayak gitu aku. Oke, selamat. 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 Kedua munawai utone utone pecah isek si cici pas dia mau tau aku males ki ER kurang ya ini ER kurang kereta kereta itu sampai segitu banyak ya ini ada elektro damage sama sekali wo gila luar binasa teman. Susah sekali ini akun. Singco wajib C6 bukan wajib sih. Cuman tadi mau main melt nek misalnya kamu belum C6 ya, kamu kombonya bisa gagal. Wow, iki apik banget ki. Tapi nek aku nganggo iki kalau untuk emblem. Nek ono emblem wis. Changling IM. Oh, Chongyun-nya apik berarti. Chongyun-nya apik. Iki be iki. Terus ER kurang sih. Crimson-nya tadi tak cukup. Kau? Kurang apa nih? Kerite ER kurang banget. Siapa pula Bennett yang penting iso nge-spam. Bennett yang penting iso nge-spam Raiden Deathmatch Nolweh, Raurus. Iki nganggo sing luwe apik. Bosok kabeh. Ketipu iki. Emu Severed Fate, Emu Severed Fate. Iki mending ke ya me 63 bosok crit damage 19% energy reset hampir setara tapi menang di attack iki menang di IM nih kowe terus kita mulai-mulai kowe ini caranya cuy dari Dami pesan call. Ya, halo Dami. Halo Dami, gimana Dami? Kamu mulai-mulai iki capane cuy. Oke, anggap aja ngene, salah anggap aja ngene. Sik, butaone monane urung cuy, sik sabar ya. Tena City ono farming Tena City plus. Jami, oke, Nobles. Nobles ya rebutan mek Benet, GG. Ya wis lah. Sampeyan kono enak sih bicara cuy lah, apa bos. Ya wes lah. Tak tinggal berak bentar belum mulai juga. Yo piye ini aku baru nyentuh akun e kok. Di Dayuna. Mona Sucrose. Huh? 10.000 dari Dami, pesan mau tanya. Iki opo meneh iki wong? Terima kasih Dami.
Weaponnya ada yang bisa diganti enggak sih? Nice. Banyak user pole arm tapi enggak, dia enggak ada, dia gacanya weapon claimer sih. Aku masih why you do this to me ya? Saksikan Ayaka super kuat. Pesan, halo apa kabar? Jadi kapan aku? Kapan-kapan yo. Nih kalian bersini nih, kadang gak kena nih. Ini kena bejo ini. Nah ini bejo ini, kayak gini ini bejo banget nih. Normalnya enggak kena gitu. Oh dong, hilang satu dong. Iyo tuh. Aduh. Miss Splitter Ayaka bos. Miss Splitter Ayaka. Beda level banget gila. Aku pakai akunku sendiri, pakai Lion's Roar level 868 tuh 2 menit. Ini 1 menit ya. Edan, banter banget ini cuy. Aku 2 menit cuy. Pakai akunku sendiri aku 2 menit cuy. Gila ini. Artifact kuno eh. Artifact kayak gitu eh. 1 menit cuy. Ah, ini berarti Raiden ini tapi ini. Nah ini berarti sebelah ternyata. 30.000. Aduh, mbok kosek to. Opo. Saya dami ya, sabar ya dami ya. Nih nyawaku di sini. Oh, ini berat sebelah nih. Di Raiden nih, gak kuat ya. Berat di Raiden nih. Kuat gak yo? Ini Benete habis ini heal-nya kurang juga ya. Survive ayo, jajal saya yo. Gila sekali coba tau cuy. Kuat banget nih. Ayaka nih. Harusnya berarti gak ada masalah ya Ayaka ya. Tapi ya... Pesan. Kuat Ganyu Amos apa Ayaka Mid Splitter kok? Aduh, pertanyaan ini lagi ya. Aku jawab A, nanti yang B ngamu. Aku jawab B, yang A ngamu ya. Pendapat pribadi aja ya, tidak perlu setuju, tidak apa-apa ya. Bagi aku kan, bukan Ayaka. Udah coba nyamakan tim 12-3 belum full start. Ya. Party boleh sama, bro. Gameplaynya itu. OGT. Saya kapan? Kapan-kapan, Pingzi. Terima kasih, Pingzi. Kapan-kapan, Pingzi. Wah, bisa ini. Oh, tapi tidak dapat episode pasti. Oh. Ada banyak kredit. Apa tapi? Golfing ini. What? Kayak what? Oh, kilo. Startnya bagus banget tiba-tiba. Artifact-nya. Benny Boken-dan, shippat! Bisa lah ya. Ini AP tapi kurang nih. Paling rotation-nya agak keganggu dikit. Ini jelas... Gak tahu sih, Ayaka-nya masih bagusan ini sih. Ya, Ayaka-nya masih bagusan ini sih. Ayaka-nya masih bagusan ini, party Ayaka jelas masih bagusan ini. Ya. Ya kurang lebih masih bagusan ini Ayaka nih. Tapi Raiden ini masih kuat kamu. Ini juga bisa lah. Kenapa? Saya sudah mencoba menyamakan
Ya party boleh sama. Yang mengemudikan beda, tapi ya itu. Jadi ya susah sih. Tetap susah. Vito CMZ masih ya join bone. What's up? Yonatan Bong masih ya join bone. What's up? Alah, Satria Abga masih ya join bone. What's up? Apakah Hutao Singcho kaya Dayona? Hutao Singcho kaya Dayona yang tiga favorite sentiment selalu tahu. Makanya nyamanin Dragon Spin. Makanya nyamanin Dragon Spin. Apa hubungannya sama Dragon Spin? Ya, nek kayak tadi tuh aku praktekin tadi sama Ayaka sih, itu kadang bakalan emang karakter Cryonya yang melt, cuman rata-rata biasanya udah C6 loh Singcho ini. Harusnya gak ada masalah, nek Singcho C6 gak ada masalah. Mungkin nek Singcho non C6 masih bisa kadang yang Cryo yang melt. Itu 10.000 dari si aku jarang pakai Uto ya. Tapi dan biasanya aku pakai Uto selalu melt, VPS-nya selalu di Uto. Alah, ini skip aja, ah si Citer jelek, ya si Citer lah. So, oh iya, gak boleh sombong, sorry, gak boleh sombong ya. Mohon maaf sekali ya, tidak maksud sombong ya. Ini gak ada maksud sombong. Ngomong bener, dia nanya sombong. Waduh. Nggak terima joki. Ini bukan joki ini. 10.000 dari Raiza. Waduh, kacau protes itu. Terima kasih Raiza. Waduh kan, hancurkan protes itu tadinya. Ini pada anyway. Jelek. Rupanya orang-orang menutupi artifact yang ampas. Ya. Artifact tuh sebenarnya bisa dicari loh. Artifact yaitu sesuatu yang semua orang bisa dapetin dengan mudah gitu. Bagusnya ya, nek yang bagus itu baru susah mungkin. Cuman tetap aja bisa. Ini bro, ini dong bro. Ya, naik dah ngisi gitu susah, naik dah ngisi gitu. Naik dah infuse gitu, dah ngumpulinnya susah lagi nih. Perasaan saya si Engkoh ini suka pak. Oke, ya aku mungkin tak cukup bengos ya wes. Jengus tak cukup sih. Oh, tak cukup sih wes. Dah dia naik kengkong-kong mana ya wes. Dan aku dia naikin kongko cuy, tak cukup sewe lah. Rp10.000 dari Dami, pesan Anukoh. Maksudnya Dragon Bane kan second statnya M dibanding Black Cliff Deathmatch. Si ono sing ngonekke aku engkoh-engkoh meneh awas kowe. Gemblung dioneke ngongko aku. Kok banget aku. Ayaka napa tadi? Dragon Spin kan second statnya IM dibanding Black Cliff Deathmatch. Oh. Ya. Enggak harus ini sih. Ya enggak harus Dragon Spin, kamu pakai Deathmatch ya enggak apa-apa. Maksudnya gimana tuh? Artikelnya kurang ya. cuy.
Tapi nih ini mati satu kali rotation doang dong. Moga enggak mati sih. Monane versi enggak ready. Coba saya ini aku mau tahu dulu yang second half gimana. Ini tiba-tiba buat om jadi mudah ya. Silakan beli alat cukup ini. Over. Wah. Oh, sabar. Semua kebagian, Sabar, Oh, no. Ini tapi oh bisa berarti ya. Ini tapi nek tak clear ya. Itu nek tak clear Persemona next itu ndak ready cuy. Aku rada takut deh. Mending clear ke ndak yo. Nah ini nek tak clear ke Persemona berikutnya ndak ready cuy. Jajal deh. Ayakannya kuat sih sebenarnya enggak ada masalah. Wes. Waduh ini ya juga enggak ready. Enggak bisa cuy. Singcune juga enggak ready yang ini. Aku takut rotationku berantakan wae. Udah, next balik ulang wae ini. Kurang enak apa? Oh kuat sih, aku pede sih. Kayak gitu. Nah ini sing fire, aku bisa melt ya. Rp10.000 dari Sim Arun, pesan, kok kenapa Dionaku gak kuat ngatasin Choroshion ya? Rp806.601.400. IFM mungkin? Ah, bisa tak push ya. Ini aku mah satunya gak kuat nih ya. I'm dead! Ini kelamaan deh ini yang satu. Terlalu nyimpen buat next chamber banget aku. Kayak Ngoko langsung nerf. Kenapa Dayuna aku nggak kuat buat ngatasin coercion? Dayuna memang susah buat yang coercion. Yang kamu mau heal yang nyaman tuh ya bukan Dayuna. Tapi coercion ini nggak seberapa apa-apa sebandingin yang floor 11 yang dulu. Maksudnya nggak ada masalah. Ya segini udah gede, maksudnya udah cukup lah. Segini HP 26.000 ini udah cukup. Kita udah 8. Udah C1, habisnya sacrificial. Habisnya gak ada masalah, gameplay aja sih. Mungkin kamu suka nelen damage. Mungkin kamu suka nelen damage aja sih menurutku itu.
Apakah Yula tanpa Dayuna masih bisa ditutupin dengan kayu lain? Bisa. Bisa. Ya cuma enggak sebagus sama Dayuna sih. Itu aja sih paling. Enggak senyaman, bukan sebagus sih. Enggak senyaman sama Dayuna wes. Rp100.000 dari Pins, pesan. Seyo, sabar yo. Apa ya? Bukannya bentuk wajah ya? Waduh. Ya, sabar. Waduh, mati semua nih. Oh, enggak, bisa mati semua. Oke. Lo, enggak dapat partikel aku. Aduh, shieldku pas hilang ya? Sabar yo. Sukses gak apa-apa lah. Yang penting Ayaka, Dayuna, Muna nih yang penting ready burst. Siapa mau untes? Si Pingzi, hubungan kumis dengan engkau apa ya? Bukannya bentuk wajah ya? Ya saya masak wajah saya dipapas. Ya siapa tahu gagak kumisku ada kumis kelihatan. Ya engkau, aduh enak banget. Waduh si Demna. ないよ。全力攻撃だ。話が通じないなら叩く間にでしょう。無我の境。見切りました。あと。必死回生の一撃。俺の得意分野だから任せろ。みんな料理の時間だよ。はい。パート。 Wah, Benete entek, bersih. Benete habis bersih. Wah, ini tinggal satu ini. Aduh. Wah, pingku mulai wes, mulai iki. Wah ini mulai berurah ya. Waduh. Mulai berurah ya. Ini nih tak pakai skill queen nih dong. Alah, yang penting secure 12-3 WLS lah. Ini diulangi apa boys? Apa boys? Penting 12-3 CS. Pingku mulai naik lagi. Ini rumah beraksi lagi. Pusing aku. Lutfi Novalino tim masih dah join bonek. What's up? Ah, yes. Gawe 12-3 tok. 12-2 santuy lah. 12-2 pasti bisa lah. 12-3 tok eh. Ini berani lah ya. Beranilah ini weh. Paling kau nak one shot. Oh iya lali. Ini kiri aku. Konsep AR itu gimana? Yang nerima partikel apa? Yang bikin partikel yang harus naikin? Dua-dua yang nerima. Yang nerima. Tapi ya, secara umum semua karakter naikin AR lah. Secara umum. Yang nerima pengaruhnya di yang nerima ya, kamu dapat partikelnya 3 gitu ke karakter yang AoE 20% ya ngaruhnya lebih banyak ke karakter yang nerima itu. Yang bikin partikelnya cuma 100% ya ngaruh ke yang nerima. Udah enggak sih? Bingung. Ya udah nanti bingung enggak apa, guys. Kami
Oh, lama banget belum. Aduh, ke-stacker, asem. Oh no, gak kena. Loroy. Taket ya, cuy. Masih bisa sih. Cuman ya berarti emang yang main tuh berarti emang akunku masih jelek gitu cuy. Masih harus perlu dinaikin. Itu aku ngotot tuh salah tuh. Harusnya jangan ngotot gitu. Aduh. Lag banget ya. さばきの怒り。やっぱ。ロロ。全力攻撃だ。燃えろ。逃げ道はありません。あと、ロ、さけ。おお、あれヒーリングや。 Ini ada healingnya ya? Aduh, nge-lag banget aku ya. Ah, ini Madua Protection pasti clear punya ini. Pasti clear punya. Asal cowok ngetroy. Sama jangan sombong. Skillnya lupa tak pake. Hetian. Kuat ya kalau ini jeblannya aku nih asem. Kuat ini cuy. Weaponnya ngangkat banget ya. Weaponnya akan ngangkat banget, gila. Dibandingin punya aku ya. Dibandingin punya aku, ini aku 8, level 8, level 8, level 6. Terus pakai Alliance Roar aku ya. Jauh banget ya. Itu dua kali lipat ya lo berarti lo. Itu Ayaka ne dua kali lipat ya damage ya. Misplitter toh. Misplitter emang bagus sih. Terus ini masih bukan ini harusnya 14 atau Tendency tapi dia gak farming sama sekali Tendency. Terus aku mau pakai Noblesse, ya itu, takut kena one shot ya aku. Aku mau pakai 4 Noblesse sebenarnya. Tapi nek tak pakai ERW kurang. ERW jadi kurang. Ini kan ini harusnya banyak substat energy recharge nih. Energy charge. Ini energy charge. Das. Intinya sejumlahnya 12. 12-2 pasti clip lah yo. Berusaha pasti clip lah ya. Kalau miss splitter event top up di aduh. Cewa aku mau cone. Nah, jangan. Tidak untuk mempromosikan miss splitter ya. Tidak untuk mempromosikan miss splitter. Intinya ya akan tetap bisa cuman ya kalian harus timing bersih nek aku. Aku ngakalinnya pas satu nih ngeblink. Jadi pas Wolfe ngeblink satu tuh, nah itu baru enak tuh. Badan banyak cincu sangling. Naik satu nih ngeblink. Nah kalian ke satu nih kalian bekuin dulu. Nah pas dia deket ke kalian, nah itu baru kalian pakai persemona nih aku. Timingnya selalu tak gituin. Ternyata efektif terus. Apakah itu tips buat kalian supaya kalian pasti full star? Ya naik 2 AK, naik 2 AK ya percuma cuy. Dami AA tim masih dah join bonek. What the hell?
Mau nanya bisa digantiin sama Kokomi enggak? Bisa. Bisa weh. Mana ya damage-mu ngurang? Kan Mona ada buff buat burst damage sih. Cuma satu iki. Aku sempet liat streamnya Tekton ya, Kekton. Dia pakai Ayaka Cepiro yo, ya, paus lah itu dapat paus. Yang C2 nya itu pokoknya kayak bikin si dua itu loh, tahu kan maksudku? Nyebar banget gitu. Yang dua itu loh. Ada dua di kanan dan kiri itu loh. 10 ribu dari Kim, Esa, Gengkok, dengan arte bosok kabeh masih bisa full. Arte ya kamu bagus, mana yang lainnya ada? Timur. Ada bosok sih. Nah itu, aku lupa. Punya si Kekton tuh ini. Seo. Aku ngomong main, udah fokus dah sih keblung. Nah, punya si Kekton tuh stagger-nya pas gitu loh. Jadi kalian sini, kalian burst Ayaka, ini Ayaka, ini Wolfe. Nah, ini burst. Dia mundur toh. Tapi enggak ke kanan ke kiri, jadi mundurnya ada pas sih. Kanan kirinya itu ketutup sama yang C2-nya itu. Jadi dia terus-terusan nge-burst. Jadi kena terus. Nek kalian C0 kan kalian burst terus kadang miring. Iki burst Ayaka bablas sebenarnya ini. Si Wolfie ini sampai sini, jadi tidak kena AOE dari persiaya kan. Aku prakteknya selalu kayak gitu. Nah itu punya Kekton tuh beda cuy. Berat kurang cuy. Ya, C2 nya intinya. C2 nya bagus tuh. Constellation selalu curang. Ya C2 nya toh. C1 nya kan enggak seberapa lah. C1 nya Ayaka enggak habis banget punya gitu loh. C2 nya kan ya C2. Kamu mau ke C2 yang Constellation menurutmu curang, tapi C2 cuy. Kamu harus 1 5 star lagi dan 1 5 star lagi berarti 2 5 star. Kayak emang gampang ya. Nenek kamu paus ngomong gampang ya. Kamu paus berarti. Nenek aku enggak soalnya. Jangan ngomongin paus. Yo. Ada beberapa di channel atau viewer yang paus soalnya. Makanya aku ngomong paus. Gak apa-apa lah, gak usah baper lah. Buat informasi tok wae, buat informasi tok wae. Kan kamu sudah punya. Kamu udah harus punya. Paus Vatikan opo maning ya, paus Vatikan iki. Se, wes. Oh, sudah sembuh nih. Waduh. Alah, serangan paling jahanam ini. Oke. Apa boy? Pas banget ya musiknya. Cara dapetin C2 ya, tapi alah, kok suka yang kayak gini ya? Siapa ya kalian ya? Mulai
cara dapetin C2 nya gimana, oh gak punya pimu terus ya. Eh, berkedok terus ya. Eta paus omong doang ya. Omong doang gimana? Itu ER AK nya berapa? Aduh lupa ya. Nanti coba lihat lagi ya. Aku agak lupa ya. Mabut. Mati. Oh, berarti cilik banget ini. Cilik banget ya. Oh, oke. Ah, mulai wes Ayaka C2 atau Miss Splitter. Ah, dah bahas gituan dulu ya. Aku bahkan pakai burst cuma buat iframe doang rasanya. Tak buat timing gini pas banget buat pas. Saking takutnya aku kena serangannya mereka. Ini tak pakai buat iframe doang gila. Yula mending prototype atau ikan atau langit bangga. Oh kok langit bangga. Ya ini bisa clear sih. Ini bisa clear sih, cuman ya aku ndak senang wae lihat stat sih karakter, beberapa karakter. Ping itu masuk dong. Males main Genshin aku tadi deh. ERP berapa tadi? Nih, ERP segini nih. Tapi Dayuna ya, tapi jangan lupain Dayuna ya. Jangan lupain R4 nih malah. R4 Dayuna. Sacrificial. Ini jangan dilupain ini. Ini nih aku jadi owner pertamanya akun ini ya. Ini jadi owner pertamanya akun ini ya misalnya. Aku farming Emblem of Severed Fate dulu. Farming Emblem of Severed Fate 1 buat Singjo. Kepoi bosok banget. Terus terus ini udah sih, cuman masih 4 star ini. Untung yang naik crit ini. Ya ini hoki banget nih, yang naik crit nih. Katanya hoki nih, 2 kali naik crit. Sekali apa ya? Sekali atau 2 kali? 2 kali kayaknya. Terus Ayaka udah jadi. Ini udah kuat banget Ayaka nih. Kok kayak artifact ku ini? Ini mirip artifact ku ini. Ini mirip banget sama artifact ku. Crit damage, crit rate 3,9%. HP HP ini kayaknya satu doang aku. Terus attack threat. Terus IM apa ya? Aku lupa ya. Tapi ini sama nih. Crit damage, crit rate kayak dream artifact banget. Cuman yang naik ya sedih. Ya ini oke lah, gak apa-apa. Ya ini Ayaka nya kuat ini. Dia waifu ini berarti Ayaka gak jadi super waifu nya Ayaka. Ayaka nya udah kuat banget jelas. Itu udah 2 kali ini punya aku bahkan kekuatannya. Sukus juga ada enak banget. Udah 4. Udah bisa IM gini nih. Udah kalian udah enak banget lah Sukus. Atau any IM character Kazuha Fenty gitu udah enak banget. Terus Mona aku farming Noblesse lagi. Aku farming Noblesse lagi buat si ya ini buat Noblesse biar bisa 4 Noblesse wey. Atau kalau dia mau pakai ini 4 Noblesse, nah karena ini dia masih maiden bisa diganti ke Noblesse jadi buff lagi, nambahin damage Ayaka lagi ya. Ini Tender City kayak aku lah build-nya kayak aku persis. Iki 4 maiden, ini 4 Noblesse, ini 4 Tender City.
Ayaka kayak bisa kayak biasa bisa. Eh tapi dah kuat sih, tidak perlu terlalu pikirin sih. Pede nih yang paling pasti pede nih. Wes, Emblem Severed Fate, Emblem Severed Fate. Iki, be Iki Emblem Severed Fate. Iki jadinya masih berdoa kardus nih. Ini masih berdoa kardus sih. C 0 Ten level 5 keangkat Iki wae sih. Ini aku baru nyadar ini ngeheal tadi. Aku sempat lihat tadi kena damage yang aku tidak kelong. Gak kena ada efek ini. Berdoa pay to win nih. Plus blast bisa lah ya, plus blast bisa lah ya. Tak buatin lain APW, kamu yang eksekusi tapi ya. Tak buatin lain APW. 10.000 dari Kelek Ketek. Pesan Yoko Hripiu 822.203.690. Oke, yo, sabar ya Kelek Ketek yo. Mufti ting masih udah join bonek. Wuhu. Ini plus blast. Nek kalian masih stuck, ini gampang loh. Ini Hydro, kalian tinggal bawa Pyro, kalian instan vaporize, easy vaporize. Ya, Xiangling, ada Hutao juga, pakai Hutao bisa. Ini gampang banget nih. Apa nih yang pusing ini doang. Ini musuh netral sih. Ya, kumbu kayak biasa, wey. Terus ini juga netral, ini bisa lah. Ini dempet juga bertiga. Dempet tak sih, aku lupa. Tapi yang jelas ini gampang lah, ini gampang lah. Ya. Yes. Aku ayah kak Dayunat, aku tetap sama kamu kan dapat gameplay ku tadi, harusnya kamu tinggal praktek aja sih di ya di gameplay mu sendiri. Tapi ini tidak perlu sukses sih. Rise of Fury Cryo. Ini bebas, ini tidak harus juga sebenarnya. National way kayak biasa. Yes, ini bebas nih, ini bebas. Tetap Mona Sucrose pun tetap clear lah. Miss Splitter harusnya tetap clear sih. Menurutku sih tetap clear. SS paling ngomong bisa itu Frostblast aja. Weapon B5 adalah cheat. Bagi aku weapon B5 lumayan nge-cheat cuy. Ada ternyata jauh banget difference sih. Lions for kami satu aja kah. Maksud dari judul apa? Oh udah lihat thumbnail. Thumbnailnya teasernya si Ito. Teasernya Ito tuh ini ya. Banyak orang fokusnya ke Ayato, di komen juga ada yang gitu. Dibanding teasernya itu sendiri, teasernya itu lebih fokusnya itu ke Ayato, lebih hype itu di Ayato dibanding si Ito cuy. Jadi pada set moment itu buat itu. Ya tidak bermaksud menghina cuman ya pada set ya. Ah ini udah kuat lah, ini mau pamer tok toh, skip ya. Ya udah tahu tuh mau pamer tok 30.000 ini udah gede banget. Ini skip ya. Tapi aku mau nyoba Hutao ya, mumpung aku lagi pegang ID orang ada Hutao nih ya. Di Abyss ya, bentar ya. Pokoknya ada Toma sih, sabar ya. Yosh, ie no koto wa ato ni shio. Chikara ni na. Katanya Jinx susah tuh. Aku ya penasaran, aku belum nyoba soalnya. Apopo jajal tok jajal tok ora urus artifake opo ora urus coba. Oh, mau penasaran we. Rupanya senjata 5 star bukan kaleng-kaleng ya. Ya bukan, makanya aku udah jarang banget bikin video mengenai weapon 5 star kayak itu udah. Ya basically kalian udah auto win banget lah. Harusnya gampang itu loh. Weapon 5 star. Oke okay, next handicap lama-lama si Genshin FBC. Aku bakal bilang suatu hari, oh kalian perlu weapon 5 star ini baru clear. Mungkin harus kayak gitu. Mungkin suatu hari lagi. Suatu hari nanti. Aduh nge-lag. Oh balik aku lari. Bukan gitu ya, kumbunya bukan gitu ya, balik aku. Ini yang ke-infuse si Hydro nih, balik aku. Akan ngedut sini aku. Atit.
Wah, ini yang lama nih. Partikelnya yang lama nih. DPS cek pakai lama makin naik. Kalau FTP jadi lebih susah. Iya, enggak perlu pakai kata C word sih. Tapi mati aku. Oh, yang ini yang udah jadi ready. Eh, siapa yo? Apa yo? Weapon B5 terang bulan, nah itu jangan dianggap weapon B5 ya menurut gue ya. Terang bulan jangan dianggap weapon B5. Tak kehitung nih itu. Ya yang modelnya yang bagus lah, Misfitter, Polar Star, apa nih? Eh, sabar. Ketar gitu. Foto kasusnya beda. Ayaka baru. Oke, ngumpul gini piye. Oke. Ya, berarti kasusnya mirip si Ayaka. Intinya objeknya gede, mau multi hit itu susah sih. Oke. Berarti mirip Ayaka ini ya. Tapi pikir-pikir memang lebih susah Hutao loh cuy. Kalian Ayaka nge-freeze, kalian masih bisa ngumpulin musuh. Habis itu pas momen mereka kumpul, kalian bisa freeze, musuh gak gerak, otomatis kalian multi-hit pakai burst Ayaka, masih bisa. Hutao ternyata lebih susah. Hutao ternyata lebih susah. Ini ada yang kata aku tadi gak pakai Ayaka, mungkin aku bakal buat line up di Duk. Soalnya ternyata Ayaka susah. Eh, Hutao susah di Duk Sing Jung ini. Ini sama kayak tadi persis. Yang sebelum-sebelumnya. Ini. Nah, ini baru ya, biasa, di Duk Pati biasa. Okay. Susah ya. Lebih susah, kalian ada yang punya Hutao atau si Ayaka? Terus kalian nyoba di episode yang kali ini enggak? Lebih susahan mana? Harusnya susahan Hutao loh daripada Ayaka loh menurutku ya. Ini objeknya gede soalnya. Angel 12-3 Hutao. Ya emang angel. Emang angel, aku yang ngomong gampang cuy. Hutao emang susah. Miss mulu. Star stack-nya miss mulu. Ayo. Repotnya gak ke single target toh berarti. Repotnya gak ke single target toh. Repotnya gak ke single target toh. Yang ini. Oke lah. Pes. 10.000 dari Dazu. Pesan Go Review 4 Star. Aduh, Only. Ku coba floor 12 belom bisa clear. Tadi aku udah baca komennya Yusan. 10.410. Tadi aku ada baca komennya si Yusano di Yusano mono si Yusano. Yusano di Yusano aku oleh iwe yo. Yusano. Semangat kemasonya kok. Malam masih panjang udah full star santuy. Ya ini lebih kemaso lagi dari aku ini lihat nih. Nih lebih kemaso lagi dari aku nih itu loh. Eh. 10.000 dari Dazu. Pesan. Kata review 4 star only. Ku coba floor 12 belom bisa clear full star ini 810 juta 430. Ini lebih ngemasuk dari aku Yusano. Gak usah khawatir. Aku udah full star ini. Bennett. Oke, Bensu Peto Sinjo. Ini ambigu banget sih part ini. Bahkan gak C4 lagi. Saranku jangan nyusahin diri wes. Saranku jangan nyusahin diri bro. Kalau paling mau nyusahin diri, party kayak biasa aja. Super Stazer, Reverse Melt,
reverse melt Rusavia. Habis itu pakai satu lagi Toma enggak apa-apa. Jadi kamu Toma Bennett Changling Rusavia enggak perlu pakai Dayuna. Terus ini Sucrose Staser, benar-benar Sucrose Staser. Ini pakai prototype aja crafting di Blacksmith itu yang level 1 aja enggak apa-apa level 1. Buat ada sedikit-sedikit ngeheal enggak apa-apa, guys. Kalau mati berarti kamu memang ya ya dodging-nya itu yang bagus berarti. Jangan nyusahin diri lah, adalah aku ada malas sih. Aku ada malas bahas yang nyusahin diri gini. Kayak kenapa harus ikutan first time only gitu loh. Tujuannya aku buat video first time only kan biar orang lain yang punya weapon character first time, weapon first time itu bisa nipu gitu. Nek misalnya amit-amit dia gak punya weapon yang lebih bagus atau character lebih bagus, ya bisa nipu. Ya tapi bukan buat nyusahin diri cuy, bukan buat ngemasokis diri sendiri cuy. Skip skip skip. Jambi babi. Oh setengah wolu ya, cepet banget ya. Berarti aku dari tadi nyetingnya lama juga ya. Ya wes paling itu doang cuy, aku udah jadi skip sih. Aku bingung mau ngapain, udah lah live aja lah. Live daripada gabut banget. Tapi kayaknya bentar doang ini. Yang penting kita full stamina ini. Ini frost blast bisa lah ya. Bisa gak nih Shin? Saya bentar, tak tanya nih. Dia harusnya bisa ya sih. Full stamina frost blast gak? Harusnya dia bisa loh. Harusnya dia bisa sih, Nen. Yo, semoga iso sih. Sejam yo, nyetingnya tadi sejam ya. Gila. 40 menit. Ya mau gimana lagi ya, aku udah ada persiapan sama sekali buat ternyata ini live stream. Terus meh live daily gabut banget, tapi nera daily meh opo. Terus ada scene di General Genshin Discord. Scene yang dulu nih ngomong gak bisa full star. Oh, why not? Ya langsung gas, hasilnya kayak gini ya. Bisa lah ya, scene lah ya. Frost Blast bisa lah ya. Next akunku, last minute production gak bisa. Harusnya bisa lah. Last minute production setahu aku dari scene. Pesan, terima kasih atas saran dan gameplaynya Koh. Kalau Frost saran Blast bisa, kalau gameplay emang beda pilotnya Frost Blast. Koh, aku tanya Frost Blast. Frost Blastnya bisa. Live vlog jalan-jalan bersama atau kukut kesini tuh ayolah. Saya ratusan kali minta bantuan tapi nggak pernah dibantu, jahat. Udah pernah itu. Si Pingsi udah pernah itu. Sin yang dua kali dikick di kop. Eh ketoknya beda loh. Dia ada pakai. Bukan kayak oh iya. Iya kayak iya. Yang waktu itu tak kick kayak. Oh iya, oh, yang waktu itu tak kick ini. Ini akun orang yang waktu itu tak kick cuy. Gogong manjatnya Ulisa cuy. Bener. Frost Blast susah. Really? Eh sini tak Frost Blastin guys. Nah Frost Blastnya angel. Kayaknya aku rasa dimanfaatin ya. Frost Blast bisa cuy. So yuk Frost Blast angel. Apa si Sanis lah. Mana gabut. 10.000 dari Sin. Pesan. Susah kok level 11 device-ku yang TDK mendukung. Dia main di HP BTW. Dia main di HP. Ya wis lah. Ya wis. Jingjo. Maaf ya Chongyun ya. Maafkan diriku. Maafkan diriku sekali. Aduh IM. Ya IM juga dong. Tanggung jawab ya. Kamu tak acak-acak aku nih. Weh. Terus oke, unwise. Ini tinggal pakai Bennett Changling ini. Kalian yang Frost Blast kesulitan nih, ini tinggal pakai Bennett Changling ini. Ono sing ngoneke engkoh ini suka pakai sukus, ya ben gitu. Mana apa sih? Si
sekalian lah, pusing aku. Akunku ndak. Ayo akunku main di HP. Iya. Yuk terus maksudnya akun piye? Kira-kira 10.000 dari Minona. Pesan, ayo si Barko, sidang bareng. Ya. Semoga aku lulus tepat waktu ya. Terima kasih ya buat si Minoma ya. Minona ring. Kone gue. Itu bahkan di sukos doang mati cuy. Lo meong gue. Diri cepet bahkan di sukos doangnya mati cuy. Aku masih belum ngerti kenapa sin pada kesulitan ya dengan episode yang ini. Malas di gue lah. Alah sombong maning kan flow sebelas emang kalian biar bisa kan. Pertanyaanku tentang weapon Yula belum dijawab. Aduh, pertanyaanmu yang weapon Yula apa ya tadi ya? Yang ikan tadi ya? Ikan tadi udah tak jawab toh. Ikan atau skarpet? Skarpet gue ya. Tadi kayak aku ada jawab tentang Yula loh, cuman lupa aku. Oh iya. Nah, dia. 10.000 dari Jami. Pesan kalau bimbingan jangan mau diajak berdua angkor. Karena aku. Ayo, sabar ya. Aku udah bawa crowd control deh yang ini. Itu tuh nek, first hit-nya itu. Kayak gitu tuh, first hit-nya. Waduh, yang ngomong sama cuman. Ah ini udah full stab yo. Astaga, ngapain aku pusing-pusing. Nyantuy, pih, pada ini. Ya sama-sama, si Gilbert. Ini udah full stab ini, aku lupa. Itu diotinnya sih kayak lumayan ya, tetap diupgrade ya, walaupun mungkin tugasnya cuma buat nge-apply cryo doang. Ini gak doang sih ya, ada tambahan damage lah gitu, jadi tetap diupgrade ya ini ya, karakter yang bagus ini cuy. Baik, kelam mulut itu ya, rasa full star aku pula. Munculnya delay. Gak member sih. Oh, berarti hutau Dempetisik, apply head rule sih. Oke. Dempetisik berarti apa sih tadi? Akunku udah full star dijokin, apa perlu ganti device? Nggak perlu. Itu kak, terserah kamu nih itu. Kayak versus Rosaria, anggap aja mirip. Kalau maksudnya buat si Hutau ini ya, anggap aja mirip lah. Itu next live aja kali ya bahasnya ya. Oh. Alah. Itu kayaknya bahasnya next live stream lah ya. Mungkin aku bakal bahasnya secara live. Soalnya ya biasa.
Ternyata nge-banet Changling kayak pengen naik ini. Pengen naik di apa namanya? Di stage yang ini daya naik bawa si Banet Changling. Tapi habis itu santuy lah, pasti udah gak ada Pyro Slime lagi. Besok live. Lihat sikon dulu. Nek ternyata besok ada nge-skip sih ya gak jadi live. Harusnya besok senggang aja. Mau bedah ID ya, bukan bedah rumah ya. Ini tidak ada hubungannya dengan RCTI ya. Tidak ada hubungannya dengan RCTI ya. Main overload di situ zaman ya. Tadi emang tak overload terus pakai elektro. Benetnya cuma buat ngebuff doang tadi sama sedikit ngeheal. Kuliah jurusan apa? Ya game development. Apakah karakter Hu Tao tersusah dipakai saat ini adalah Hu Tao? Aku lupa tuh, aku sempat mikir ada karakter lebih susah daripada Hu Tao itu apa ya? Entah ya. Ada karakter yang lebih susah daripada Hu Tao, cuman aku lupa sih. Oh, apa yuk? Lupa ya? Ada cuman, sih, aku lupa, meh. Oh, yuk. Ngumpul gini enak banget. Masalahnya kan yang Wolfe kan gak bisa ngumpul kayak gitu kan. Yang bikin susah kan itu kan sebenernya. Bukan Cici dong. Aduh samset. Apa ya? Ada susah tuh apa ya? Aku lupa ya. Oh iya, Cici. Kok Cici? Kok jadi Cici? Kli. Kli susah. Kli, betul. Kli. Aku lupa. Oh, kok jauh? Tak ada COVID, aku udah khawatir. Partai kelasing juga belum sih. Aduh, hit lagi makai nggak konsisten. Ah, susah gagal aku. Ada hit lagi cuy. Jadi hit lagi pada udah enak. Nih Hu Tao abal-abal yang aku main nih. Jangan ngejar di situ ada beracun. Di situ beracun mas, ini mas. Aduh mas, bodoh banget ya mas. Singcoku udah ada partikel dong. Sedih aku. Jadi tadi ada yang nanya susah. Jawabanku. Oh bagus. Jawabanku sih Hu Tao. Sorry, si Kli lebih susah daripada Hu Tao menurutku. Karena nek kalian pakai Hu Tao,
kalian masih nafas sih. Pas pakai skill ya kalian harus animation canceling. Gitu-gitu gampang lah, masih bisa lah. Ini udah biasa, gampang lah. Nek Klee tuh kayak setiap kalian pakai Klee tuh ya animation canceling, enggak peduli mau pakai burst atau mau pakai skill, habis itu kalian harus animation canceling gitu, kayak lebih banyak animation cancelingnya Klee dibanding Hu Tao. Dan ya ada kata kalian bisa manfaatin animation cancelingnya dengan baik pun. Pesan kok ini arti Hu Tao helm sama Sen apa perlu ganti? Susah nyari yang bagus 836.100. Oke, okay, saya akil ya. Oke, saya akil. Ya apa lagi? Oh, apa? Kumpul dulu anak-anak. Oh, ya, Kewa. Saya ya, yang review siapa ya? Mati UKP masih? Oh, dalam semua, oke. Sabar bro, sabar bro, sabar bro. Mati dah tuh siang ini. Oh, tak mati semua. Jadi itu kan kalian infuse Bennett ya? Kalian infuse Bennett, kalian bisa ini kena vaporize rane yang ini yang hydro mimik itu loh. Padahal sampai di situ. Aduh, Rauno sacrificial deh nih. Ah, gagal. Otomatisku siaga. Kaze hiku nai? Loh, sacrificial ku udah nyala. Kore. Aduh, si tim menang asem. Pokoknya ini mah klip aku. Oh my god, untuk aduh. Kenapa kayak itu ya, makril. Saya bisa sombong gitu ya aku. Otonasuku siaga. Rp10.000 dari subscriber. Pesan turun reviewnya kok buat Mix harus fokus resource dapat. Yo, sabar yo. 806.214.200. Yo, sabar yo, sabar yo. Cokes. Masih aman, masih aman. Tapi bayan sombong itu jangan ditipu tuh, bayan sombong tadi aku. Trek, bayan sombong. Itu Hu Tao dapat helpful terus yo. Iya cuy. Aku udah liatin HP ini lagi. Aku udah main yang penting full star lah. Udah malas aku mikirin. Akil. Ya gitulah aku mampir. Cuman jelek tuh bosan. Main Hu Tao nya jelek. Udah lama udah pake Hu Tao aku. Tak perlu. Tahu belum? Koma tuh tahu aku, tak perlu. Susah nyari yang bagus. Lah itu bagus sih. Kok kamu bisa bilang susah nyari yang bagus ya? Next fokus kapisos apa? Nine talent mungkin. Udah level 80 tuh nggak ya? Aku nine talent dulu 9 burst dan normal tech. Oke, sudah senang aku mau. Ini aku 4 noblesse. Oh, ini berarti Tenacity. Ini aku Tenacity.
Aku Tenacity ini. Ini enggak ada Jio lagi ya. Hutao sama Jinku Rise of Fudation Pyro. Ini aku enggak tak pakai sih. Ini aku kartu enggak tak pakai. Sini kudu Zhongli. Nek ora Zhongli. Shielder Jio ra ono sih Zhongli to cuy. Harusnya ada Jio lagi sih dan itu lebih ke fight survivability. Cuman Zhongli doang sih melabe ini. Biar albedonya dapat Jio Resonance. Albedonya udah kuat ini. 2500 gila. Gede banget nih. 2500 crit rate 60% crit damage 120% gila cuy. Wes ya terima kasih sama-sama Gilbert. Wes. Oke, dah. Nek fokus ke apa? Aku Ayaka dulu sih. Aku udah saya Ayaka dulu. Ah, ini udah cukup. Aku Ayaka dulu sih. Terus Fenty naikin ke 90. Ayaka terus Fenty naikin 90. Harusnya udah kuat itu, udah. Kayak sisanya upgrade se terserah kamu aja, harusnya udah kuat sih tapi overall itu. Guru. Ya boleh lah guru mungkin. Gacha guru. Hati-hati dapat itu ya, tapi ini misalnya kamu enggak mau dapat itu ya. Herdi Purwanto tim masih dah join bonek. What's up? Astaga jenenge. Asep Yeager dong ngeblur jenenge. Asep Yeager tim masih dah join bonek. What's up? Sss kokot. Yula tau kan Yu. Aku enggak terlalu suka Yula ya. Aku kan Yu dibanding Yula. Yula pemakaiannya susah cuy. Wes. Apa mana iki? Akunku kapan ya? Ya itu yang namanya Apple Tree sudah tak jawab ya. Wes. Palingan itu dulu. Wes. Cukup itu besok aja lah. Itu bahas itu besok wes. Ini ya mungkin bakal tak bahas man ya kayak biasa. Disclaimer. Belum final masih omong kosong doang di awal doang. Man. Ya sekedar bahas tok wae, sekedar bahas tok tapi yo ya yang jelas jangan nanya wajib gacha atau enggak. Dilihat dari kita ya, misalnya kalian udah tahu itu bukan karakter yang kayak harus heboh banget ya, sedih banget, aku baca komennya di teaser si itu udah sedih banget. Wes ya bye-bye Kapu, Keki, Dianavis, Artemis, Mochipoy, Raizorio, Fan. Berarti besok ya? Mengenai itu maksudmu? Ya anggapnya besok. Nah misalnya besok udah ada skip sih ya. XCD Shirogane pre-release analysis ya, bisa dibilang gitu. The Scene, Last Minute, Agaz, Akmal, Dampo, Raffi M, Brooklyn, Godzilla. Siapa nih? Nero, terima kasih udah join bonek. What's up? Nero super chat po join nih. Akunku kapan? Kapan-kapan ya, ini lagi enggak ngurus skripsi wae ini apa sih? Ini aku ngurus skripsi tapi enggak ada, maka dari itu aku gabut banget, enggak ada pikiran mau live ngapain, maka dari itu dan ya tadi udah ceritain kebetulan ketemu Shin di General Genshin di Discord ya wes. Ya wes gitu kurang lebih. Bapak Anas, Raka, Blessing Hope, XP, Bobby, Blitz, Mr. Ahsin. Ahsin jenenge gemblung. Perfecto, Hirucha, Shiro, Jul, Blitz West, Kuroge, Zero Player, Noctua, ya Last Minute tadi udah, Gas, Hardfilia, XB, Form nih. Nggak ada isi form Joki, nggak ada isi form Google sih. Zero Player, Sekiro, Echidna, Nero, Perfecto, Jul, wes, Andin Fenty, wes. Ses, sambung, kesel aku, ses. Pak Asin, dosenku bukan namanya Pak Asin. Namanya,
Ya. Namanya